Event lagi-lagi dan ya ampun cakepnya. Hus, ulang. Event lagi dan akhirnya event muncul kembali. Nah, kali ini kita berada di sebuah acara event lagi nih guys. Event kali ini yaitu bernama JakoFest Japan Korean Festival yang berlokasi di Green Sedayu Mall Cengkareng, Jakarta. Pada event kali ini dibagi untuk dua sesi acara, yaitu yang acara pertama pada tanggal 19-20 Maret 2022 untuk sesi Japan Fest-nya. Nah, pada acara ini yaitu ada cosplay competition, Street dan masih banyak yang lainnya. Yuk langsung aja kita jalan-jalan di event kali ini dan tanya jawab kepada cosplayer yang berada di event kali ini. Skuy. Kita udah bersama cosplayer lagi. Di sini ada cosplayer Genshin Impact semua dan kita tanya-tanya mereka. Kak, ini dengan Kak siapa? Valen. Kak Valen, ini dengan Kak Dea. Nice. Kak, ini cosplay sebagai apa sih? Aku Mona Maid. Mona Maid. Iya. Mona Maid. Kak Valen? Yoimiya. Yoimiya. Yoimiya cantik enggak? Cantik banget. Cantikan Yoimiya apa Ayaka, Kak? Yoimiya. Oh. Aku mau spend 1 juta buat Yoimiya, tau gak sih? Kalau kesan sebagai cosplay atau menggunakan kostum seperti ini apa sih? Panas. Terus, really? Iya. Ini kostumnya agak ke open loh, emang gak panas? Bawahnya dingin, atasnya panas. Atasnya panas? Terus? Serius? Iya. Oh, wig-nya ya, wig-nya panas ya? Oh iya. Kak, kamu main Genshin Impact nggak? Main. Air berapa, Kak? 5-7. Kak Valen, ini misalnya kamu main Genshin Impact nih. Kesusahan dari game Genshin Impact itu tersendiri. Ngumpuin Primo. Kak Sapa, minta dulu ya, jangan diusir dulu ya. Tapi kali ini gacha Raiden Shogun nggak? Enggak. Kenapa? Cakepan Hayato. Saya sebagai AR59 ke atas kecewa terhadap kakak ini tidak gacha Raiden Shogun. Kenapa kak alasannya kak? Karena Hayato? Iya. Karena ganteng? Iya. Gantengan Hayato apa Tatang? Hayato sih. Danjakan Shusei. If you were smart, you would... Ada hal-hal yang mau disampaikan gak ke para pengunjung atau cosplayer di sini atau penonton-penonton sekalian? Jangan bergerumul ya, ini masih pandemi jadinya hati-hati aja. Oke. Aku ada pesan-pesan. Kak, spiral abis sudah tembus belum? Belum. Oke. Kenapa aku pesannya semoga tembus spiral abis? Karena primo game utama itu ada di spiral abis semua. Iya, tapi gak bakal aku kerjain sih sebenarnya spiralnya. Tapi gampang tau. Enggak, aku cuma build karakter yang ganteng doang. Oh. Yang penting ganteng berdemek. Iya. Penonton yang mau kepo-kepoin kalian berdua nih, boleh nggak share sosial medianya atau apa gitu? Boleh, aku apa? Share IG aja. Apa tuh? OCTV ya, pakai V. Ada sosial medianya kak atau? Aku Valencia Kuyara pakai V. Oke. Dengan Kak Valen, dengan Kak Dea. Kak Dea. Iya. Ini gua kira ini loh apa keking loh. Itu tulisannya Mona. Tapi kita kan enggak sebagai para pengunjung itu tidak akan lihat sampai ke bawah-bawah sini. Banyak. Yang kita kira itu keking. Keking sama ini ya. Oke, dengan Kak Valen dan Kak Dea ya. Kak Dea, terima kasih dan tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan di pada event ya. Thank you. Permisi dong. Posenya dulu. Dah. Oke, thank you ya Kak Valen ya, Kak Dea, thank you ya. Ayo jalan. Ayo nyanyi. Coy, kita mau kemana coy? Marin. Kita mau samperin Marin. Ayo, kita Marin. Kita ke Marin. Sorry. Mana dia? Nih, ada di sini Marinnya nih. Sini. Mana? Itu tuh. Sini. Mana sih? Oh. Tuh, lu pada nyari Marin kan, no? Marin. Enggak.
Tuh, itu buruan. Kan, apa fotonya? Ini? Ya, ada sana, yang nyari Marin. Enggak. Hai, kita udah bersama cosplayer baru ini. Waifu baru, gengs ya. Kak, dengan nama siapa? Dengan nama Sian. Sian, kan ini cosplay sebagai apa sih? Saya cosplay sebagai, kita ke Marin. Kawaii. Kalau kata cosplay sebagai Marin apa, Kak? Kalau katanya belum ada sih. Selama ini saya masih senang-senang aja cosplay sebagai Marin. Paling rawat wiki susah soalnya panjang. Ini punya sendiri? Enggak, saya ngerental. Oh, ngerental. Kostum ya. Juga? Kostum juga. Kostum juga. Kalau misalnya selain Marin tuh ada tuh yang pink. Kalau nggak salah si Zukutan ya? Oh, si Zukutan. Itu udah pernah nyoba kostum itu belum? Belum. Mungkin nanti di lain hari mungkin saya bakal coba kostum si Zukutan deh. Nice. Oke, dengan cosplayer Marin, tapi bisa peragain karakter Marin nggak? Tengil-tengilnya gitu. Aduh, tengil-tengilnya. Gimana ya? Tengil-tengilnya. Ada pesan-pesan buat yang lain kalau datang ke event gitu? Datang ke event? Ya, yang penting taat protokol kalau sekarang ya, sama kalau bisa ya hargailah cosplayer-cosplayer yang ada gitu, jangan ngerusuh. Jangan ngerusuh. Kak, ada misalnya ada yang mau kebok-kebokin kakak, boleh nggak share ininya, sosial medianya? Bisa follow Instagram aku di Sianpian, N-nya 2. S, dia aja. X-I-A-N-P-I-A-N. Oke, thank you Kak Sion dengan... Mas, udah. Gak boleh ngomong. Ini, meninggal. Tapi ini cosplay apa sih? Arima Kokose. Dari anime apa? Shigatsu wa Kimi no Uso. Tapi di sini nemu Kaori nggak? Nggak ada, kan udah meninggal. Oh, ada kesempatan nggak kalau dia tuh bisa terlahir kembali gitu? Kayaknya nggak ada sih. Kalau ada Madara atau Kabuto mau nggak? Boleh tuh, Edo Tensei. Oke, okay, Bang, dengan abang siapa? Aoi Kose. Aoi Kose. Aoi Kose. Aoi Kose. Iya. Itu nama panggilan atau nama samaran? Nama samaran aja. Nama samaran. Kak Kose, apa sih pesan-pesan buat para peserta pengunjung di sini atau cosplay competition gitu? Ada ini nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Intinya jaga protokol kesehatan aja sih ya. Oh, soalnya kan Omicron itu lagi naik-naiknya nih sekarang. Kita saling jaga jarak. Iya. Jangan bersentuhan, tapi kalau bersentuhan sama cosplayer yang wangi-wangi gimana? Wah, itu mah wajib sih. Ada mau yang di ini nggak? Share gitu sosial medianya buat yang mau kepo-kepoin Kak Kose. Iya, ini Instagram gue aoi_kose26. Tapi gue masih penasaran sama Kaori. Kaori misalnya hidup lagi tuh bakal lu cari terus ke dunia ini atau enggak? Ya bakal gue cari dong. Kan belahan jiwa gue. Tapi nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain? Nggak ada sih. Ada Marin tau? Nggak tertarik gue. Oke, thank you. Stay tune dan tetap jaga jarak. Okay. Thank you. Hai, kita udah bersama cosplayer lagi, guys. Nah, di sini kali ini kita bersama Regina. Bersama Kak Regina lagi, guys. Nah, ini kemarin dia cosplay sebagai Kanao ya, yang gue pinjem pedangnya dia nyodorin gitu, gue penasaran sih. Tapi itu pedangnya bagus. Kak, kali ini cosplay sebagai apa, Kak Regina? Runa. Dari kakek guru. Oh, kakek guru. Tapi ini keluh kesah sebagai cosplay apa, Kak? Wiknya sih berat, terus agak panas juga. Wiknya berat? Serius? Kalau panjang berat. Tapi ini cosplay Runa ini, aku kan mau nanya nih, jaketnya itu beli di mana? Kalau boleh tahu. Aku rental juga sih sebenarnya. Oh, rental. Satu set ya? Satu set berapa sih kalau rental gitu? Sekitar 100 ribuan sih ini. 100 ribu. Ribuan? Itu udah sama ongkir gitu-gitu? Iya. Oke. Kak Regina, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan buat pengunjung yang kalau datang ke event atau kalau mau datang ke event gimana? Semangat semuanya. Semangat semuanya. Kalau bagi para cosplayer ada pesan-pesan? Kostum kalian bagus. Kamu make up nggak? Make up. Make upnya di rumah apa di sini? Di rumah. Di rumah? Iya. Kenapa nggak di sini? Ribet sih nanti. Iya, ribet. Tapi pakai kostum semuanya di rumah? Kak Regina, ada yang kepo-kepoin Kak Regina, boleh ada share sosial medianya? Apa? @erginasia. @erginasia. Oke, Reginasia. Thank you Kak Reginasia ya. Semoga kita bertemu di event selanjutnya. See you. Dan tetap jangan salaman dan tetap jaga jarak, guys. Thank you. Dadah.
Hai, kita udah ada di Jakob Fest lagi. Nah, kali ini kita sudah bersama cosplayer lagi, guys. Nih, cosplayer Bang dengan nama siapa, Bang? Ryan. Ryan apa Brian? R-Y-A-N, Ryan. Kan ini kok kita samaan sih? Kita udah janjian belum sih? Kamu beli kostumnya berapa? Apa punya sendiri atau rental? Beli, kisaran 300 sama 500 lah. Tiga. Ini kostumnya ininya doang? Iya, sama ini. Kalau ininya, nah ini saya lupa udah lama belinya. Udah lama? Iya, tapi ininya baru. Belinya di toko dalam negeri atau? Oh, dalam negeri. Oh, dalam negeri? Yes. Produk lokal berarti ya? Oh, oke. Okay. Berarti cintai produk lokal, guys. Ada pesan-pesan nggak buat para pengunjung atau cosplayer di seputar event-event gitu? Oh ya, have fun. Sama jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oh, karena siap. Indonesia ini udah masuk gelombang 3 kalau tidak salah ya. Jadi ya jangan lupa, ini emang kita acaranya rame-rame gini, banyak orang, tapi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga ya makan yang sehat. Udah itu aja. Oke, Kak Brian, ada misalnya ada yang mau kepo-kepoin Kak Brian nih, boleh nggak share sosial media atau apa gitu? YouTube channel atau Instagram atau Facebook atau apa gitu? Instagram aja palingan. Oh, Instagram aja paling. Ayo, boleh? M-J-A-L-E-N R-Y-A-N. M-Jalen Ryan. M-Jalen, oke. Okay. Thank you, Kak Brian. Udah kita sasage bareng. Kita nanti berburu Titan nggak? Ayo, boleh. Ada pistolnya nggak? Pistolnya. Pistolnya. Anti-Titan. Pistol anti-Titan. Kenapa nggak pakai ODM gear aja? Anjir. Nggak, kenapa nggak dibawa ODM gear ya? Kan lagi pakai baju PDL. Oh iya benar. Kalau ini baju lapangan. Bukan baju perang, guys. Oke, Kak Brian, thank you ya. Oke. Okay. Sasagio. Sasagio. Ya, hai, kita di sini sama preman. Jerry. Kak Jerry. Kak Jerry, ini cosplay sebagai preman teman karakter apa sih? Mikey dong. Mikey. Keren enggak sih Mikey? Enggak keren. Enggak keren. Iya, kerenan siapa kalau di Tokyo Revenger? Si itu si Draken buat gue sih. Draken. Iya. Draken Kun atau Drakekut? Keren sama Draken ya? Iya lah, keren. Lebih dewasa. Si Mikey emang kenapa? Nggak demen sama Mikey? Ya bocil. Tapi kalau Draken itu dia gaya rambutnya tau nggak? Gaya rambut apa sih itu? Jangan selempang. Tapi kalau misalnya, misalnya Kak Jerry ini sebagai orang baru yang datang ke event anime gitu. Kalau sendirian, itu kesan-kesannya gimana sih kalau sendirian datang ke event sendiri gitu? Pernah, sering banget itu. Pernah, kenapa? Gimana? Kayak anak hilang sih. Kayak anak hilang, serius? Iya, kayak serius? Gak punya circle gitu. Oh, gak punya circle, tapi kali ini punya circle lah ya? Iya, lumayan. Oke, ada pesan-pesan yang mau disampaikan gak buat para pengunjung atau para cosplayer di sini? Jaga kesehatan aja sih, gitu aja. Jaga jarak? Apa tendang-tendangan? Jaga jarak. Kalau tendang-tendangan boleh gak? Jangan-jangan, gak boleh. Gak boleh? Kalau saling elus-elus boleh? Waduh. Elus-elus pala maksudnya? Oh iya. Pala ini, boleh? Boleh. Oke, Kak Jerry, ada sosial medianya yang mau di-share gitu atau yang mau kepo-kepoin Kak Jerry, boleh? Ada. Apa? Di follow aja IG-nya Pak Jerry Kemen. Oke, Kak Jerry, thank you ya, dan semoga kita bertemu di event selanjutnya. Hai, kita lagi bersama cosplayer lagi, geng. Nah, dari sini kita bersama cosplayer dari anime apa, Kak? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen atau Kaisen? Kaisen. Kak, dengan kakak siapa? Christine. Kakak Christine, Kak, tahu nggak seputar anime Jujutsu Kaisen? Kan aku belum nonton nih, ya kan, sebagai wibu baru, kan. Kakaknya pasti ada pengalaman kalau cosplay seperti ini kan. Tentang cerita si Jujutsu itu apa sih? Cerita tentang apa? Jadi Jujutsu itu menceritakan tentang dimana tokoh utamanya itu bernama Yuji. Jadi Yuji ini tuh tertarik sama hal-hal yang berbau mistis-mistis gitu kan. Sampai dia ikut ekskul mistis gitu di sekolahnya sama kakak kelasnya. Nah, suatu hari itu mereka itu menemukan jari sukuna, yang dimana jari sukuna itu adalah pusaka terkutuk yang bakal mendatangkan mara bahaya sihir buat mereka, kutukan buat mereka. Tapi ada setelah Yuji petualangannya dimulai. Tapi aku kan ya pas lihat di Google tuh ada jari-jari gitu. Nah, itu jari apa sih? Jari yang kepotong gitu loh. Oh, itu jari sukuna. Oke, Kak, ada pesan-pesan nggak buat para penonton yang datang ke event atau bagi para cosplayer atau pengunjung gitu, ada pesan-pesan? Buat pengunjung, semoga kalian enjoy ya di sini ketemu kita-kita cosplayer. Terus buat para cosplayer dan apalagi buat yang pertama kali, jangan malu-malu, gak apa. Cosplay gimana? Aja. Cosplay. Jangan malu-malu, gak apa. Okay. Cosplay aja, datang. Pokoknya
do your best aja. Oke, Kak, ada misalnya yang mau buat kepo-kepoin kakaknya, boleh nggak share sosial medianya gitu? Boleh. Apa tuh? Aku ada akun khusus cosplay itu. Akun khusus cosplay? Iya, itu di Instagram. Namanya Mocheha, M-O-C-E-H-A-A. Kak Muci ya? Ini tadi cosplay sebagai, ya, siapa namanya? Maki Zenin. Maki Zenin, itu siapanya si Gojo Satoru? Maki Zenin itu muridnya. Muridnya? Yaudah, geng, nanti kita nonton Jujutsu Kaisen-nya. Thank you, Kak, ya. Dan stay jaga jarak dan jangan bersentuhan kalau bisa di eventnya. Dadah! Yeah, boy.